Salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wina Brungiting Mani. Umur saya 12 tahun. Asal rumpun saya, rumpun Marike, kelas sekolah Langkat. Sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan ini, marilah kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendengar firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami konsen dengan firman-Mu ini, Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Di Yeremia 1 ayat 5-8 ini, terjadilah percakapan antara Yeremia dengan Tuhan. Di Yeremia 1 ayat 5-8 ini, Tuhan membujuk Yeremia untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa yang besar. Tuhan berkata kepada Yeremia, "Hai Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan aku sudah menentukan engkau menjadi seorang nabi bagi bangsa yang besar." Lalu Yeremia menolak. Yeremia berkata kepada Tuhan, "Jangan dulu Tuhan, aku ini kan masih muda, aku tidak akan pandai berbicara, sedangkan yang aku pimpin ini adalah bangsa yang besar." Lalu Tuhan menetapkan hati Yeremia. Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jangan takut Yeremia, aku akan menyertaimu, dan aku akan menjagaimu. Percayalah kepadaku." Yeremia pun percaya kepada Tuhan dan percaya kepada dirinya sendiri. Dia pun menjadi seorang nabi bagi bangsa yang besar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita di sini diajarkan untuk menjadi Yeremia yang baru, yang takut kepada Tuhan dan percaya diri. Walaupun kita masih muda, kita harus percaya diri. Bisa kita bernyanyi, pandai kita bermain musik, pakailah itu untuk memuji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sejauh ini, bagaimana kita anak-anak Tuhan? Sudahkah kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah kita menjadi berkat di lingkungan sekitar kita? Sudahkah kita menjadi berkat di sekolah minggu kita? Atau kita kalau di sekolah minggu kita sering mengganggu teman kita saat dia berdoa, saat dia memuji Tuhan, dan saat dia konsen dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita ini kan anak-anak Tuhan. Jadi kita harus menjadi berkat. Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi menyuarakan suara kebenaran. Kita juga anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi menyuarakan suara kebenaran. Tuhan katakan hari ini juga kepada kita, jangan takut, tetaplah Tuhan yang terbaik. Untuk menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kehidupan kita, banyak tantangan dan banyak cobaan. Terkadang, orang-orang akan memanggil kita dengan sok kudus, sok pintar, dan sok anak Tuhan. Tapi janganlah, hendaknya kita mundur, sama seperti Yeremia. Banyak mengalami tantangan dalam pelayanannya di dalam melayani bangsa besar itu. Tapi Yeremia semangat, tetap maju, karena Yeremia tahu Tuhan pasti akan menolong dia. Walau banyak yang menantang kita, karena kita melakukan hal yang baik, tetaplah jadi yang terbaik, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan penolong kita. Selamat menjadi berkat bagi kita semua, dan tetap andalkan Tuhan di kehidupan kita, dalam sekolah, pergaulan, dan dalam menggapai cita-cita, dan dimanapun kita berada. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami pada hari ini juga. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa menjadi Yeremia yang baru. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.